Oh, tentunya ada. Namun yang kita harapkan, kita juga selalu berkomunikasi juga dengan Bank Indonesia ya. Karena salah satu sektor yang menjadi penopang ekonomi adalah kendaraan bermotor ya, industri otomotif. Karena bukan soal penjualannya saja, namun juga ekosistem industri ini cukup berantai, panjang, dan kompleks. Jadi kalau sampai penjualannya terpengaruh, kita ambil contoh kemarin pada waktu terjadi pandemi, kita sampai mengalami kontraksi lebih dari 50%. Namun bersyukur karena ada stimulus ataupun kebijakan pemerintah melalui BPNBM DTP di tahun 2021 mampu mendongkrak dan kembali memulihkan industri otomotif secara keseluruhan ya. Jadi ekosistemnya yang dipulihkan, bukan hanya salah satu atau salah dua yang dipulihkan, tapi ekosistem industri otomotif itu yang bangkit. Perlu dicatat kalau industrinya bangkit, maka seluruh ekosistem tadi bergerak, mulai dari yang besar sampai yang kecil, termasuk misalnya karena industri-industri ikutannya lagi, dari industri pembiayaan, industri asuransi, bengkel, dan sebagainya. Jadi ini besar sekali, sekitar lebih dari 1,5 juta orang terlibat di mata rantai tersebut. Baik. Kalau kita berkaca pada negara-negara tetangga, negara-negara tujuan ekspor kita, banyak juga yang sudah mengalami perlambatan ekonomi. Apakah ini juga akhirnya mempengaruhi nilai ekspor kita ke negara-negara tersebut? Itu yang perlu kita sikapi juga. Dalam rapat kemarin juga kita harus waspada, karena negara-negara tujuan saat ini kurang lebih 81 negara tujuan ekspor produk mobil CPO Indonesia. Nah, kita menjadikan itu sebagai kewaspadaan. Namun di sisi lain lagi, yang unik dari industri otomotif di Indonesia adalah Indonesia memang andalannya memang masih di pasar domestik. Pasar domestik kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di Indonesia itu besarnya ada di pasar domestik. Memang kita ingin menyelaraskan, menyeimbangkan agar domestik dan ekspor pun mengalami peningkatan. Tapi kekuatan kita ada di pasar domestiknya. Nah, selama pasar domestik tumbuh, karena ekonomi domestik juga tetap tumbuh, insya Allah itu juga akan bisa terjaga pertumbuhannya. Memang kita juga harus hati-hati negara-negara yang tujuan ekspor kita jangan sampai terpengaruh terlalu dalam terkait dengan krisis ekonominya. Koko, untuk industri otomotif sendiri seperti apa ekspektasi di kuartal 3 dan juga di sisa 2022 ini? Ya, kita tetap optimis. Kita harapkan tidak banyak gejolak baru lagi, kecuali tadi sudah disinggung mengenai geopolitik ya. Tapi mudah-mudahan satu hal yaitu mengenai pengendalian COVID-19, kita harapkan ini juga tetap terus melandai sehingga tidak ada gangguan lagi sampai akhir tahun. Karena dari sekarang sampai akhir tahun tidak terlalu banyak lagi libur, maka kita harapkan juga bisa mencapai apa yang sudah kita proyeksikan sampai akhir tahun kita bisa menjual total kalau bisa melebihi 950 ribu unit kendaraan bermotor sebagai upaya kita untuk menuju kembali pulih ke produksi maupun penjualan di atas 1 juta unit kendaraan bermotor. Dan kita tidak ingin terperangkap dengan produksi hanya di kisaran 1 juta. Ekspor juga menunjukkan posisi yang cukup menarik. Ekspor kendaraan bermotor Indonesia sudah mendekati 200 ribu unit sampai bulan Juni kemarin. Sehingga kita harapkan di akhir tahun kita juga bisa tembus lebih dari 300 ribu unit ekspor kita. Ini juga menjadi salah satu penghasil devisa. Kita terus ingin tingkatkan sehingga kita juga ingin mencapai ekspor 1 juta unit. Dan ini bisa menjadi sektor yang bisa memberikan sumbangan atau terhadap devisa negara. Itulah yang kita harapkan sampai akhir tahun. Dan langkah-langkah sudah dilakukan untuk mencapai apa yang kita proyeksikan tadi. Baik. Untuk domestik maupun untuk ekspor. Kita sudah swasembada mobil dalam negeri ya. Demikian, makasih. Baik, untuk gelaran Gaikindo yang sedang kita tunggu ini, seperti apa harapan? Ya, menarik juga. Minggu depan ini akan dibuka, GIAS 2022. Kita harapkan akan banyak, tadi disinggung juga oleh Pak Roy, bahwa akan banyak mobil baru yang akan diluncurkan di gelaran ini. Yang menarik adalah kita juga mulai memperkenalkan kendaraan-kendaraan listrik, baik roda 4, juga muncul roda 2, dan juga ada untuk pertama kalinya kita juga ada test track untuk
kendaraan listrik indoor. Nah, ini silakan kalau yang nanti hadir juga bisa mencoba di sana bagaimana mobil listrik itu. Dan yang jauh lebih penting lagi, ini juga seri, bukan hanya di Jakarta, kita juga akan lakukan juga pameran di Surabaya di bulan September, kemudian Medan di bulan Oktober dan November di Makassar. Jadi ini adalah geliat dari industri kendaraan bermotor. Seperti diketahui, pameran yang di GIAS ini, di Serpong, itu melibatkan tidak kurang dari 22 ribu pekerja. Dalam ini juga suatu capaian tersendiri. Dan kemudian juga biasanya ada puluhan ribu kendaraan dilakukan transaksi. Dan nilainya juga cukup menarik. Demikian, Pak Anaga. Baik, untuk